Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa salam tipe yang berbahagia dan seluruh penonton dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah wa ta'ala pertemukan kita dalam cara kesayangan kita yaitu kajian akidah yang kita ambil dari kitab syarah al aqidah al-wasudiyah Al-Aqidah atau Hawiyah maksud saya, yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, Hafizullah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah ini, sudah kita sampaikan beberapa uh, tema ya, yang sudah kita uh, apa namanya ini, uh, jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan yang terakhir pembahasan kita itu, jadi ini sebagai uh, menyegarkan ingatan kita, yaitu Tanzihullah Ta'ala, tanzihullahi ta'ala anil hajah wal khawfi wal uh, pembahasan kita yaitu mensucikan Allah SWT dari segala kebutuhan dan takut dan juga kepayahan. Artinya Allah SWT tidak butuh dengan makhluknya. Jadi Allah SWT menciptakan makhluknya bukan dalam rangka butuh kepada makhluk itu sendiri, tidak. Beda dengan manusia, kalau manusia membuat sesuatu karena memang butuh kepada sesuatu itu. Dia buat rumah, ya karena memang butuh rumah gitu kan dia buat apa lagi umpama dia nanam bayam gitu karena memang dia butuh makan bayam atau dia butuh untuk jual bayam atau dia minimal butuh untuk lihat ayam buat lihat bayam ah kan begitu jadi intinya bahwa kalau Allah wajah tidak demikian ya e, apa namanya nih Allah wajah tidak ada kebutuhannya sedikit pun dengan makhluknya. Adapun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa untuk beribadah kepadanya, ibadah itu tidak Allah butuhkan. Jadi kembali faedah ataupun fungsi ibadah itu kembali ke kita. Jadi bukan berarti Allah butuh untuk untuk apa namanya untuk kita ibadahi Allah perlu enggak enggak pun kita ibadahi Allah Subhanahu tetap agung kok, tetap maha esa, tetap maha kuasa, kerajaannya tetap uh, apa namanya ini uh, tinggi, enggak 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 seperti manusia gitu kan. Jadi kalau manusia ini beda dia. Kalau Allah kalau Allah Azza wa menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, bukan dalam rangka Allah butuh ibadah kita, tidak. Justru faedah ibadah itu kembali ke kita. Dan ibadah itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa atas semua nikmat yang Allah Azza wa berikan kepada kita. Ah ha, begitu ya. Kemudian Allah Azza wa tidak ada takut. Jadi Allah Azza wa bukankah dunia ini ada sekarang, bumi, langit dan segala macam ada, dan suatu saat akan Allah hancurkan. Allah Azza Wajalla Jalla enggak takut untuk melakukan hal itu semua. Namanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki segalanya. Allah yang buat, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menghancurkan, terserah Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Al-Quran la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Perbuatan Allah itu enggak ditanya. gitu, Enggak usah ditanya, enggak, perlu dipertanyakan. gitu. Karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Kalau makhluk ialah ditanyakan gitu, ini ini kenapa, ini begini gitu. Kalau Allah SWT enggak ada. Karena dia yang punya semuanya, Allah Huwatabarakalahu. Uh, kemudian al-masyakkah kepayahan dari uh, triliunan makhluk Allah Wajahalal ya, manusia saja ini ada sekitar dapat miliar yang hidup di atas permukaan bumi ini, belum lagi malaikat, belum lagi yang ada di lautan, belum ada lagi yang di udara, yang di, di, di hutan segala macam. Semua makhluk Allah Wajahalal itu Allah yang berikan rezekinya, masing-masing ada jatah rezekinya. Ya dari semua aspek ya aspek kesehatan kah aspek uh, waktu aspek uh, udara ya belum lagi nanti kenikmatan kenikmatan yang begitu sangat banyak yang nggak bisa kita hitung semuanya Allah SWT yang menyediakan Allah yang berikan Allah yang karuniakan kepada mereka dan Allah nggak ada merasa kesulitan untuk memberikan rezeki dan untuk memberikan semuanya kepada makhluk. dan makhluk Allah itu nggak satu banyak sekali. Apalagi di lautan itu ya, makhluk Allah di lautan itu lebih banyak kayak daripada di daratan. dibayangkan bayangkan aja dengan jenis ikan yang begitu sangat banyak, udang kecepe yang begitu kecil-kecil banyak sekali. Ya kita nggak tahulah lah jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Lagi ikan teri yang kecil-kecil itu, ikan teri pun banyak lagi macamnya ada teri medan lah, teri inilah, teri itulah. Subhanallah. Ini, ini 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 semua adalah Allah SWT yang memberikan rezeki dan tidak ada yang apa mampu memberikan itu semuanya kecuali hanya Allah Taala dan Allah nggak merasa kesulitan nggak susah gitu memberikan rezeki itu ya nggak akan susah dan rezeki Allah Taala itu tidak akan habis tidak akan ada habis habisnya ikhwati fillah Taala wa jamian nah terakhir kita sampaikan kemarin itu bahwa Allah wa pun akan membangkitkan semua makhluk manusia ini, semua makhluknya ini, Uh, nanti pada hari kiamat. Jadi kan tiupan pertama itu ditiupkan oleh malaikat Israfil sang kakak apa namanya sang kakala itu atau kita katakanlah ya sang kakala namanya ya. Itu ditiupkan tiupan pertama kan mewapatkan semuanya kan di langit yang dan di bumi. Kemudian tiupan kedua itu membangkitkan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia semua yang sudah terkubur barangkali sudah nggak uh, tahu ya jutaan tahun gitu ataupun triliunan tahun kita nggak tahu kan umur dunia ini berapa gitu intinya bahwa Allah SWT dari semenjak zaman Nabi Adam nanti manusia pertama sampai nanti manusia terakhir Allah SWT akan bangkitkan semuanya dari hewan-hewan ya yang pernah ada akan Allah SWT bangkitkan semuanya yang dinosaurus lah kalaupun itu ada ya dinosaurus atau apalah namanya dibuat orang ya anakonda atau apa itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dan semuanya akan menjalani hisabnya tentu akan beda kalau hewan kan ada hisabnya tersendiri kalau manusia ini akan perjalanan panjang apakah ima jannah wa ima nah mereka-mereka yang eh, mengingkari adanya al ataupun kebangkitan itu dibantah di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu maha mampu untuk membangkitkan itu kembali jadi kita simak dalam Al-Quran umpamanya dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-27. Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أهْوَنُ عَلَيْهِ Dialah Allah yang memulai penciptaan. Kemudian Allah kembalikan penciptaan itu. يُعِيدُهُ mengulanginya kembali. وَهُوَ ahwanu عَلَيْهِ Dan itu lebih ringan bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebenarnya ini, uh, apa ya, I'adah ada atau mengembalikan lebih ringan ini bukan berarti bahwasanya, berarti menciptakan lebih ringan bagi Allah. Apa namanya ini? Membuatnya lebih sulit bagi Allah. Nggak ada, nggak ada juga sulit di sini. Jadi di sini disebut, disebut oleh para ulama, uh, tafdil itu tidak pada tempatnya. Tidak. Jadi menciptakan yang besar dan kecil sama bagi Allah SWT. Maka terakhir kita uh, close kemarin itu bahwa kudrohnya Allah SWT untuk menciptakan langit dan bumi. Itu sama aja untuk menciptakan satu semut yang kecil di muka bumi ini. Jadi bukan berarti kalau menciptakan langit bumi harus uh, apa lebih sulit, lebih payah, ya nggak ada. Artinya menciptakan langit dan bumi bagi Allah itu sama halnya seperti menciptakan seekor semut kecil. Nggak ada yang sulit bagi Allah Taala. Jadi kita bangga punya Allah, punya Rob yang begitu sangat luar biasa yang kita ibadahi, yang kita sholat karenanya, yang kita puasa karenanya, yang kita haji karenanya, yang kita bersodakoh karenanya, yang kita kiamulail karenanya, yang kita kiraatul Qur'an karenanya. ta'ala wa jamian. Ya. Nah, kemudian kita sampaikan ini yang terakhir ya, yang kemarin itu tidak kita ini tidak kita sempat karena keterbatasan durasi waktu kita dan sekarang ingin saya ingin kita dudukkan sedikit lagi ini juga sekali murojaah sebenarnya ya untuk mengulangi apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu terakhir closingnya adalah walihada ihtajallahu taala alaihim tiingkarhim lil binash atil ula oleh karena itu Allah wazzawajalla berargumen kepada mereka tentang pengingkaran mereka terhadap kebangkitan binash atil ula dengan kejadian yang pertama bagaimana itu kita simak dalam Quran surah yasin Allah SWT mengatakan وَضَرَبَلَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ خَلْقَهُ dan dia memberikan contoh kepada kami وَنَسِيَ خَلْقَهُ dan dia melupakan asal kejadiannya قَالَ مَنْ يُحْيِ الْإِضَامَ وَهْيَ رَمِيمُ siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang ini yang sudah hancur maka kata Allah SWT قُلْ يُحْيِهَا katakan Muhammad Allah lah yang menghidupkannya الَّذِي أَنْشَاءَ أَنْشَاءَهَا Qul yuhyihal ansha'aha awal marrah. Katakan Muhammad bahwasanya Allah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur itu. Yang ansha'aha. Allah pula yang telah menjadikannya di awal. Wahuwa bi alim. Dan Allah SWT dengan semua makhluknya itu maha mengetahui. Wal ayat fi makna kathiratun jiddan. Dan ayat tentang yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Artinya Allah SWT akan membangkitkan manusia. Membangkitkan semua makhluk-makhluknya yang telah wafat. Mungkin e, triliunan tahun akan Allah SWT bangkitkan dan Allah SWT Maha Mampu terhadap hal itu semuanya. Jadi ini 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 yang mau kita tegaskan pada pertemuan yang lalu itu bahwa dinapikan ditidakkan dia di apa namanya di, dihilangkan dari Allah yang namanya e, kelemahan ya kebutuhan kepada makhluknya dan juga rasa takut tidak ada Allah SWT takut terhadap segala perbuatannya. Jadi kalau kita lihat umpamanya contohlah ya tsunami Aceh tahun 2004 itu menewaskan hampir 200 ribu nyawa yang ada di situ anak-anak, yang di situ ada perempuan, orang-orang tua jompo segala macam. Allah nggak takut dengan akibatnya itu semuanya. Karena itu milik Allah. Kalau Allah maha enggak, udah selesai. Ya, tidak ada yang Allah SWT perlu pertimbangkan. Tidak ya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya tentu ada hikmah di balik itu ya ada hikmahnya ya dari semua yang Allah Subhanahu lakukan ada hikmah di balik itu e, di antara kita ada yang mengerti hikmahnya di antara kita yang tidak mengerti dan tidak tahu apa itu hikmahnya Sekarang itu khotibillah azza jami'an terkait dengan apa namanya ini murajaah kita pada pertemuan yang lalu dan kita akan lanjutkan dengan tema uh, baru kita pada pertemuan kali ini yaitu qala al-mu'allif rahimahullahu taala isbatul Kamal al mutlak lillahi taala azzalan wa abadan ya menetapkan sifat sempurna ya secara mutlak bagi Allah wa jalla azalan semenjak dari dulu dan selama lamanya jadi e, di sini satu tema yang sangat menarik ya isbatul kamal yaitu menetapkan kesempurnaan al mutlak al mutlak itu artinya adalah yang mutlak ya yang bukan dia terkait dengan ini nggak mutlak dia jadi menetapkan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah SWT. Azalan wa abadan. Semenjak dari dulu dan yang akan datang. Selama-lamanya. Ya. Ah begitu. Kita lihat bagaimana penjelasan Sheikh uh, Syekh. Uh, apa namanya ini? Syekh uh, al barak Ya. Hafizullah Tabaraka wa ta'ala. Perkataan Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Ini akan disarikan. Akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman. Uh, apa namanya ini? Ya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir al barak Ya, beliau akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Syekh Putra Rahman bin Nasir Al-Barra akan me, me apa ya, meramu ataupun menjelaskan apa yang dimaksud dari pernyataan Syekh Abu Ja'far atau hawi rahimahullahu taala pemilik kitab Aqidah At-Tahawiyah. Qawluhu mazala bi sifatih qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih wa kama kana fi sifatihi, wa kam kana fi sifatihi azalian kadzalika la yazalu alaihi abadian nah perkataan uh, al-imam abu ja'far ath-thahawi rahimahullah wa mazala bisiyatihi qadiman dan Allah Azza wa ta'ala senantiasa dengan sifatnya qadiman yang terdahulu qabla khalqihi sebelum uh, penciptaan makhluk-makhluknya artinya sifat-sifat Allah Azza wa ta'ala saat ini Ya itu apa namanya ini sifat-sifat yang memang sudah ada kian semenjak zaman Azali sebelum diciptakan makhluk-makhluknya gitu bukan berarti dengan Allah wajah menciptakan makhluknya baru ada sifat penciptaan bagi Allah enggak Allah wajah sudah sudah maha menciptakan semenjak zaman Azali gitu bukan berarti ya bukan berarti Allah wajah baru ada makhluknya baru dikatakan dia maha pencipta enggak enggak begitu Ah, itu dia. Ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan jangan kemana mana ya bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. 3 lanjut taala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan bahwa sifat-sifat Allah azza wa itu memang sudah qadim semenjak zaman semenjak zaman azali yang tidak ada permulaannya itu begitu sebelum menciptakan makhluknya. Artinya jangan diklaim bahwa Ya Allah SWT bisa menciptakan karena ada makhluknya kan. Artinya sebelum ada, ada makhluknya pun Allah SWT itu sudah bisa menciptakan. Ah begitu ya. Lam yasdat bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Tidak ada, tidak bertambah dengan keadaan mereka para makhluk sesuatu apapun yang tidak ada sebelum mereka dari sifat-sifat Allah jadi bukan berarti bahwa dengan adanya makhluk Allah ini, sekarang dulu kan Allah sendirian ya tidak ada bersamanya makhluk-makhluknya jadi dengan adanya makhluk Allah yang banyak ini yang Allah ciptakan bukan berarti lalu disematkan kepada Allah sifat-sifat baru oh Allah maha menciptakan, ya Allah maha berilmu kenapa? Karena, karena dia bisa menciptakan, nggak begitu Enggak begitu sebelum pun ada makhluknya Allah wajudan sudah maha, maha menciptakan sebelum ada makhluknya Allah sudah maha berilmu sebelum ada makhluknya Allah begitu maksudnya jadi jangan e, sifat itu tumbuh karena memang ada makhluknya nggak beda kan dengan manusia manusia beda dong kenapa orang ini dikatakan pintar ya buktinya ah, pasti orang buktinya kan Sebelum berarti dia nggak pintar dong iya ah. namanya manusia beda lah dengan 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 sang khalik ini kita bicara khaliq ya yang maha menciptakan beda dengan al makhluk. Kalau makhluk memang segala sifatnya itu didahului oleh ketiadaan. Kita ini dulu nggak ada kan? Contoh kita lahir tahun 2000, berarti kita 1999 di mana kita? Yang nggak ada, ah begitu. Contoh kita dulu nggak ngerti tentang uh, gadget ini, handphone seperti ini. Kita nggak ngerti. Sekarang kita ngerti. Berarti kita dulu nggak tahu kan? Ada orang dulu nggak bisa nyetir mobil. Sekarang dia bisa. Berarti dulu dia nggak tahu. Didahului oleh ketidaktahuan begitu. Kalau Allah SWT tidak demikian, ikhwati pilih para pemirsa salam tipe yang bahagia. Segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah itu mutlak. Begitu. Mutlak itu artinya memang e, sedari dulu begitu, semenjak zaman azali. Bukan berarti kalau dia sudah ada makhluknya baru dikatakan dia punya sifat itu. Tidak demikian ikhwati fillah. maka kita katakan bahwa lam yazdat kata asy ya kata asy uh, Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah lam yazdat bi syai'an lam yakun qablahum min sipatihi. tidaklah bertambah dengan keadaan mereka makhluk ini sesuatu apapun yang tidak ada sebelum mereka dari sifat-sifat Allah maka saya katakan tadi itu ya bukan berarti kalau Allah azza wa menciptakan lalu disematkanlah sifat-sifat yang lain bagi Allah Allah Maha Kuasa Allah Maha Berilmu enggak enggak begitu sebelum ada makhluknya pun sudah demikian ikhwati fillah wa kam kana fi azalian kadzalika la yazalu 'alaiha abadian dan sebagaimana adalah sifat-sifat Allah itu azali, azali itu artinya tidak ada permulaannya gitu, semenjak zaman dahulu yang tidak ada permulaannya. Ya, kadzalika maka demikian pula la yazalu 'alaiha abadian, maka demikianlah sifat-sifat Allah itu senantiasa ada selama-lamanya. Jadi sifat-sifat Allah itu azali dan abadi gitu. Azali itu tidak ada permulaannya dan abadi tidak ada, tidak ada uh, akhirnya. La bidayata lahu wa la nihayah lahu. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Yang senantiasa ada terus. Ah begitu ikhwati fillah azzaillahu taala wa iyyakum jami'an. Uh, akan dikupas lagi oleh Syekh uh, Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa taala pernyataan satu demi satu ya dari uh, yang disampaikan oleh Syekh uh, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wa mazala wa la yazalu fi alani yadullani ala al-istimrar wa ad-dawam. Kata mazala dan walayazalu, wala mazala walayazalu, wala itu dua piil yang menunjukkan ala istimrori wa dawam, yaitu terus menerus, yang kontinu, yang terus menerus, yang tidak pernah ada putus-putusnya. Jadi kata mazala walayazalu zalu ya ala istimrori dawam. Dua piil, dua kata kerja yang menunjukkan akan istimrori dawam, terus menerus dan kontinu ya wa mazala ma ya dulu ala dawami fil mardi. kata zala itu adalah e, menunjukkan apa namanya ini ala dawam ya yang terus menerus fil madi pada masa yang lalu walaizalu fil mustakbal dan senantiasa itu menunjukkan yang akan datang ah gitu dari semenjak zaman dahulu sampai sekarang atau semenjak zaman azali sampai sekarang begitu ya Allah Ta'ala mazala wa la yazalu masufan kamal fil azal wal qidam alladhi la nihayata Maka Allah Azza wa senantiasa dan terus-menerus memiliki sifat-sifat sempurna semenjak zaman azali dan kedepannya. ya wal qidam dan yang akan datang alladhi la nihayata yang tidak ada penghabisannya. Wa la yazalu kadzalika Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa demikian dia bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna Subhanahu wa ta'ala Jadi sifat-sifat Allah SWT itu semenjak sudah ada uh, ya Dari dahulu azalian yang tidak ada permulaannya gitu dan senantiasa akan ada yang tidak ada pak habis-habisnya. Ini dia ikhwati billah Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian dikatakan qabla khalqihi eh qabla wujudil khalqi lam yazdat bikaunihim, yakni lam yazdat Sebelum diciptakannya, artinya sebelum diciptakan makhluk, tidaklah Allah SWT bertambah dengan keadaan mereka. Artinya, tidaklah bertambah dengan keadaan mereka itu, dengan keberadaan mereka itu. Artinya, sifat-sifat Allah SWT ini tidaklah bertambah, tidak ada dia semakin sempurna dengan adanya makhluknya. Enggak. Enggak ada makhluknya pun Allah SWT sudah maha sempurna, sudah maha segalanya. Ah begitu ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum Jadi jangan nanti ada salah pemahaman manusia ya bahwa memang Oh, berarti Allah s.w.t. dulu nggak begini, sekarang begini. Nggak. Itu jangan ya. Jangan seperti itu. Itu kalau, kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena yang kita lihat realitas manusia, realitas makhluk. Itu yang kita jadikan e, referensi, yang kita jadikan pijakan untuk mengukur Allah s.w.t. Nah, ini keliru. Ini nggak demikian. Allah s.w.t. berbeda dengan makhluk-makhluknya. Sangat berbeda. Jadi, dikatakan di sini bahwa, Senantiasalah Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna semenjak zaman al azali dan seterusnya mustakbalan sampai yang akan datang yang tidak ada per yang tidak ada nihayahnya atau tidak ada akhirnya. Ah begitu. Kalau manusia, ya kalau manusia contohlah ya manusia ini. Manusia dulunya dia bodoh, kemudian jadi pintar. Nanti pada akhirnya dia pikun, bodoh lagi. Gitu kan? Atau kakek-kakek udah 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 pikun udah banyak lupa udah ini gitu jadi manusia itu ber, ber, kembali ke awalnya lagi dia menjadi tidak tahu kan begitu tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala nggak nggak sama jadi jangan di, dibanding bandingkan ya apa namanya ini makhluk dengan sang khalik Allahu Taala jadi sebelum diciptakannya makhluk, Allah Subhanahu wa sudah demi, sudah begitu memiliki sifat yang sempurna. Tidaklah bertambah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan keberadaan makhluknya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada orang mengatakan, "Oh, karena Allah Subhanahu sudah menciptakan makhluk-makhluknya, maka dia dikatakan maha menciptakan, dia dikatakan maha kuat." Enggak demikian. Sebelum itu pun Allah Subhanahu wa sudah begitu. Sebelum ada makhluk-makhluknya. Kita lanjutkan. Allah taala lam ya Allah Azza "Lam biwujudihim syai'an min kamalihi lam yakun qabla khalqihim wa wujudihim." Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dengan keberadaan makhluk-makhluk itu dengan keberadaan mereka, mereka para makhluk, sesuatu apapun dari kesempurnaannya yang tidak ada sebelum penciptaan mereka dan keberadaan mereka. Ini penegasan sebenarnya bahwa adanya makhluk itu pun bukan menunjukkan bahwasanya Allah azza makin sempurna sifatnya yang tadinya nggak sempurna ada dengan makhluknya oh kita katakan makin sempurna makhluknya eh, sifatnya nggak demikian nggak ngaruh gitu loh nggak ngaruh juga walaupun semakin banyak makhluk makhluk Allah ini berarti sifat-sifat Allah makin hebat makin ini nggak 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 demikian nggak ya nggak demikian ikhwati fillah azani Allah bal mazala mausupan kamal bahkan Allah wajib senantiasa bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. La yatawaqqaf fi syai'in min sifatil kamal ala wujudi syai'in minal makhluqat. Dan sifat yang sempurna itu tidak tergantung pada sesuatu dari sifat-sifat yang sempurna terhadap adanya sesuatu dari makhluk-makhluknya. Enggak. Jadi tidak ada korelasi ya hubungan bahwa kalau Allah SWT bisa buat begini berarti begini sifat dia enggak begitu. Artinya sifat itu tumbuh baru enggak. Jadi sebelumnya zaman Azali yang tidak ada permulaannya sudah demikian sifat-sifat Allah SWT. beda dengan makhluk ini saya sampaikan selalu dengan makhluk supaya kita lebih paham begitulah Allah Taala ya beda dengan makhluk kan kalau makhluk dulu dia pakir sekarang dia kaya kenapa dia kaya dia punya harta akan nah, kan begitu kira-kira ya kalau dulu kan dia ya, nggak beda berarti ada perbedaan kalau Allah SWT, tidak demikian Allah SWT sudah maha kaya semenjak Zazali za yang tidak ada permulaannya Semenjak kapan ya? Kita tidak tahu Semenjak zaman yang tidak ada yang tidak ada permulaan yang artinya semenjak zaman azali begitu ya kemudian dikatakan bahwa wakamakana fisipati azalian azaliun nisbat nisbatan lil azal wal azal yuqabilul abad dan sebagaimana Allah wajah memiliki sifat-sifat yang sifatnya azali azali itu nisbatun lil azal azali itu sifat nisbah atau di, di apa namanya ini dinisbahkan atau disantarkan kepada kata azal. Azaliun itu nisbatun di kata azal. Wal azal yuqabilul abad. Azal itu lawannya abad. Wal abad, abad itu maksudnya apa? Al mustaqbal, ad daim, la nihayatalahu. Mustaqbal itu artinya yang akan datang, yang terus menerus, yang tidak ada penghabisannya. Yang tidak ada habis-habisnya. Wa yuqalul mansuf hada azalun wa Maka dikatakan bagi yang memiliki sifat itu yaitu Allah Subhanahu wa azaliun sifat Allah itu azali yang sudah ada yang tidak ada permulaannya dan dia abadi yang tidak ada habis-habisnya begitulah Allah tabaraka wa taala kalau makhluk kalau makhluk dia didahului oleh ketiadaan dahulu ketiadaan dan kita ini punya punya awal kan asal usul kita ini jelas gitu jelas maksudnya kita ini ada ada titik apa ya titik apa titik permulaannya dan ada titik penghabisannya gitu kalau Allah SWT tidak ada. Ya tidak ada bidayahnya, tidak ada nihayahnya. Ya tidak ada. Beda dengan makhluk kini. Kalau semua makhluk pasti ada permulaan, ada akhirnya kan. Semua manusia ini ada limit waktunya kok di atas permukaan bumi ini. Enggak ada orang yang hidup 200 tahun, 300 tahun. Enggak ada. Yang 100 tahun aja udah payah nyari orang. Dari mungkin 1000 orang, mungkin payah yang udah 100 tahun umurnya. Ah, gitu kan. Apalagi zaman sekarang ini, usia orang semakin singkat. Semakin cepat, 60, nggak sampai pun. 50 udah lewat ya sudah meninggal dunia wa kama kana fi azalian kadzalika la yazalu dan sebagaimana Allah Subhanahu memiliki sifat secara azali demikian juga Allah Subhanahu senantiasa berada di atas sifat-sifat itu secara abadi secara azali dan secara abadi artinya semenjak dari dulu sampai eh, tidak ada habis-habisnya begitulah Allah tabaraka wa taala azali itu artinya sesuatu yang Euh, terdahulu yang tidak ada permulaannya itu dia jadi saya nggak bisa lagi mengartikan bagaimana ya artinya tidak ada awalnya permulaannya nggak ada semenjak itu sudah ada Allah SWT, sudah ada ya kapan adanya Allah ya semenjak zaman azali azali itu artinya tidak ada awalannya ya ikhwati <kosntai> billah azali Allah taala wa iyakum jamian Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an kita kembali rehat ya nanti kita lanjutkan setelah satu ini jangan kemana mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. La ali ashrul lahza. Bismillah. Nah, nabda Ikhwati fillah azani Allahu taala nah. wa iyyakum jami'an. Afada fi hadhil jumlati anna Allah ta'ala mausufun bi sifatil kamal. Jumlah ini artinya kalimat yang kita bacakan tadi wa kama kana fi azalian kadzalika la yazalu abadian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat azali, begitu juga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat itu abadi. Artinya yang tidak ada akhirnya. Afada fi hadhil jumlah Kalimat ini memberikan faedah apa? An Allah Taala mau subun disipatil kamal bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna azalan wa abadan semenjak azali dan selama-lamanya la yatajaddad lahu bi syai' minal kamal tidak terbaharui tidak terjadi adanya sesuatu yang baru ya dari sifat-sifat Allah yang sempurna itu jadi tidak tidak apa ya Oh, karena Allah bisa begini, bisa buat, bisa begini, buat, buat begitu. Akhirnya ada sifat baru lagi muncul, nggak begitu? Walayak dim Shay'an min kamalihi dan tidak pernah sirna sesuatu pun dari sifat sempurna Allah SWT. Subhanahu wa taala. Bahwa subhanahu wa taala al-mausuf bi sifatil kamal ala dawam azalan wa abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sempurna yang selama-lamanya seterusnya secara azali dan abadi. Ah begitu dia. Allah SWT berfirman Qala Allah Ta'ala Inna Allah kana sami'an basira Sungguhnya Allah itu maha mendengar Lagi maha melihat Dalam surah An-Nisa ayat 58 Begitu juga dengan firman Allah SWT Inna Allah kana azizan hakima Sungguhnya Allah itu maha perkasa Lagi maha bijaksana An-Nisa 56 Inna Allah kana aliman hakima Sungguhnya Allah itu adalah maha berilmu Maha mengetahui lagi maha bijaksana An-Nisa ayat 11 Inna Allah kana ghafur rahima Sungguhnya Allah SWT itu maha penyayang Maha pengampun lagi maha penyayang Surah An-Nisa 23 Nah Wakana fi misli hada istimror Kata kana Kalau dalam bahasa Indonesia kan Kana itu yang telah lalu kan Adalah yang telah lalu maksudnya Karena kana ini kalau dari tinjau dari sisi gramernya. Uh, Grammarnya dia kan fi'il maudhi Fi'il artinya kata kerja yang lampau gitu Nah tapi di sini disampaikan Kana fi misli katakanlah dalam konteks ayat seperti ini inallaha kana samian basira inallaha kana azizan hakimah, inallaha kana aliman hakima inallaha kana ghafur rahima ditinjau ya dari sisi satu sisi bahwa dia ini tupidul istimrar maksudnya itu terus menerus ya kana wala yazal adalah dan ada ia dan senantiasa ia jadi bukan berarti dulunya Allah Jalla maha mendengar, maha melihat. Sekarang nggak lagi, nggak begitu. Walaupun kata itu kata kana. Kana di sini yupidul istimrar namanya. Yang terus menerus. Semenjak dahulu sampai yang tidak ada penghabisannya. Dahulunya itu kapan Ustaz? Yang tidak ada, per, yang tidak ada permulaannya. Ah begitu. Jadi kata di sini, kata kana itu tupidul istimrar. Yang dia me memberi paedah istimrar. Yaitu terus menerus continue Kana walayazal. Yang senantiasa dan terus menerus. Li al kamal liastalzim sabakonaks karena memang terjadinya kesempurnaan itu melazimkan ada ter, melazimkan adanya sebelumnya kekurangan kalau ada orang kita katakan adanya sifat sempurna seseorang itu karena sebelumnya dia ada kekurangan contoh bayi ya bayi bayi dia nggak bisa nggak bisa berjalan ya nggak bisa bicara pun belum bisa mungkin juga Makan nggak bisa segala macam harus di, di, di apa dibantu gitu. Tapi seiring dengan waktu bagaimana dia? Seiring dengan waktu dia berubah semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna kan begitu? Kenapa ada terjadi kesempurnaan itu? Karena didahului oleh ketiadaan, didahului oleh kekurangan, maka terjadi kesempurnaan. Ah begitu kan? Kita tahu bahwa anak-anak uh, ya belum terlalu nampak gantengnya anak-anak kecil wanita belum terlalu nampak cantiknya. Karena memang itu masih masa pertumbuhan, tapi ketika nanti sudah dia sudah mencapai maksimal usianya, sudah dewasa, ah, di situ sudah makin nampak kesempurnaannya. Semua tubuhnya sudah lengkap, sudah besar, sudah apa segala macam, akan nampak, akan semakin nampak apa namanya nih kecantikannya dan kegantengannya. Kenapa? Karena terjadi kesempurnaan, berarti menunjukkan kalau terjadi kesempurnaan, berarti sebelumnya dia tidak ada, kan? Tidak ada kesempurnaan itu, maka seiring dengan waktu dia ber... Ber, uh, ber, uh, ber, terjadi dan semakin sempurna begitu. Wallahu taala 'anil naqs sementara Allah wabarakatuh itu tersucikan dari segala kekurangan. Pahayatuhu, lam tasbiq bi bimautin kehidupan Allah itu tidak dahului oleh kematian. Kalau kita ini manusia makhluk ini dahului oleh kematian kan. Dalam pengertian kita ini dulu nggak ada gitu loh. Coba tahun anda lahir 2020 ya 2015 umpamanya anda lahir atau 2010. Entah 2009 di mana? Ya nggak ada gitu loh. Orang ini nggak ada, nothing dia ini. Berarti keberadaan Anda hari ini itu dahului oleh ketiadaan kan? Yang dulu, dulu nggak ada, nggak ada dulu Anda. Ah, begitu. Ta'ala Allahu ta'ala. Allah SWT, maha tinggi dari semuanya. Wa ilmu hulam bijahlin. Ilmu Allah itu tidak diolah oleh kebodohan. Kalau kita kan berilmu sekarang ini, tahu ini, tahu itu, Masya Allah. udah ngerti fiqih, ngerti tauhid, ngerti, ngerti hadis, usul fiqh, ngusir tafsir, na'u, sorab, balagah, ma'ani, segala macam. Karena didahului oleh ketiadaan, eh, ke, eh, kejahilan. Makanya kan kata Nabi Wasallam, eh, maka dikatakan oleh pepatah Arab, Ta'alam palisal maruh yurwadu aliman. Tak belajarlah engkau, tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan alim. Maka dengan belajarlah kita mengusir yang namanya kebodohan. Ah kan begitu. innahu ta'ala aliman. Maka enggak boleh dikatakan kepada Allah. Allah SWT maha mengetahui setelah dia tidak tahu. Enggak bisa. Enggak begitu kita katakan. Karena Allah SWT semenjak zaman azali sudah alim. Sudah di, beliau sudah Allah SWT maha berilmu. Jadi bukan berarti sekarang Allah maha berilmu dulu. Enggak, enggak. Semenjak zaman azali sampai nanti tidak ada nihayahnya selama-lamanya tidak ada penghabisannya Allah Subhanahu itu alim maha berilmu wa kana sami'an ba'da alam yakun ba'da alam yakun dan Allah Subhanahu itu maha men, maha mendengar setelah dia tidak demikian artinya enggak ada begitu kalau dulu kita bayi mungkin kita enggak dengar pendengaran kita terbatas segala macam gitu sekarang Masya Allah. ah begitu kan tapi bagi Allah enggak demikian bukan bukan kita katakan oh dulu Allah enggak mendengar loh sekarang dia maha mendengar enggak begitu Allah basiran ba'da alam yakun. Atau Allah SWT maha melihat setelah dia, setelah Allah SWT tidak bisa melihat. Enggak demikian. Enggak begitu kita katakan terhadap Allah SWT. Ta'ala Allah, Allah maha tinggi dari itu semuanya. Bahada sya'nul makhluk. Ini semua ini semua yang kita sampaikan ini. Dia begini, setelah dia enggak begitu, dia begini. Ini semuanya kalau itu sama makhluk, iya, cocok. Kita sematkan hal demikian. Tapi ini kita bicara tentang Al-Khaliq Allah SWT. Bahwa alladhi kana ba'da alam yakun maka makhluk itu adalah dia ada setelah dia tidak ada artinya dia ada bisa begini karena dia sebelumnya nggak begitu ah gitu ya katakanlah alam yakun mutakaliman orang manusia ini bisa bicara sebelum dia nggak bicara mana ada bayi yang udah bisa bicara bagus ma minta susu ma minta ini ma nggak ada bayi itu paling isyaratnya dengan nangis aja karena dia belum bisa bicara tapi seiring dengan waktu dia dilatih ya dan Ah, Alhamdulillah mungkin setahun ataupun hampir dua tahun Anak-anak itu bisa bicara lagi Tapi sebelumnya dia bisa bicara enggak? Enggak Mungkin kalau pun bisa bicara hanya hanya kata-kata tertentu saja begitu Amal khaliq. ada pun sang khaliq Yaitu maha yang, yang maha menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Falam yazal aliman Senantiasa Allah maha mengetahui Lam yazal sami'an basira Allah SWT sentiasa maha mendengar, lagi maha melihat. Azizan hakiman, Allah maha maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ghafur rahiman, Allah SWT maha mengampuni, lagi maha uh, uh, memberi kasih sayang. Allah maha penyayang hayyan qayyuman Allah wa ta'ala Maha hidup yang menegakkan semua makhluknya lam yazal fa'alan lima yurid senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki lam yazal ala kulli syai'in qadira senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa terhadap segala sesuatu lam yazal mutakalliman idza syaa'a bima syaa'a wa la yazalu kadzalik dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara kapan saja Allah kehendaki dengan dengan siapa yang Allah azza wa jalla kehendaki wala katalik dan senantiasalah Allah azza wa jalla demikian jadi kita enggak enggak seperti makhluk kalau makhluk dia bisa bicara hari ini karena didahului oleh dulunya ketiadaan dia atau ketidakbisaan dia berbicara iya kan mungkin saya umpamanya sekarang ini bisa bicara alhamdulillah nikmat dari Allah ya saya ditanya ayah ibu saya, ya pasti dibilang dulu ini nggak bisa bicara dulunya bayi. Namanya manusia begitu. Jadi dia bertahap dan berproses. Kalau Allah SWT tidak demikian. Beda dengan Allah SWT tentunya. Wahadihil kalimatun amatun minal musannif fi kulli sifat. Dan ini adalah kalimat yang yang umum. Kalimat wahadi kalimatun amatun kalimat yang umum dari seorang musonif, yaitu seorang pengarang buku yaitu maksudnya Syekh Abu Alimah Al Imam Abu Ja'far ath Pikul di sifat di dalam semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mazala bi sifatih, lam yakhusha syai'an min sifatih. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat itu, tidak Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sesuatu daripada sifatnya. Artinya apa? Artinya bahwa bukan berarti dengan adanya makhluk ini baru sifat Allah Subhanahu wa taala itu muncul, enggak. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah sudah memiliki sifat Maha menciptakan. Nah, Allah Azza sebelum menciptakan makhluknya aja pun Allah wa sudah dikatakan maha menciptakan, sudah dikatakan maha mengetahui, maha alim, maha berilmu. Jadi enggak, enggak, enggak ada dulu makhluknya baru berubah sifatnya enggak demikian. Berbeda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya. Nah ini kiranya semakin apa ya membantu kita ya memahami untuk lebih Jelas bahwasanya Allah SWT memiliki sifat-sifat sempurna yang mutlak bagi Allah SWT semenjak azali dan selama-lamanya. Artinya semenjak zaman uh, dahulu yang tidak ada apa namanya yang tidak ada permulaannya, yang tidak ada awalnya begitu. Dan abadi selama-lamanya yang tidak ada, yang tidak ada nihayahnya atau tidak ada akhirnya. Ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sifat-sifat Allah SWT yang lainnya Ini kan beberapa sifat saja disebut tadi ya Allah Sami'an, Basiran, Hakiman, Azizan gitu kan Sifat-sifat Allah yang lain juga demikian Ya sifat-sifat Allah SWT yang lain juga demikian Artinya sifat-sifat Allah SWT tidak muncul baru atau belakangan Tidak Allah SWT sudah memiliki sifat itu Semenjak zaman Azali Ah demikian ikhwati billah Azali Allah Ta'ala wa jami'an Kiranya kita ini mampu ya memahami dengan baik masalah-masalah seperti ini agar kita ini tidak uh, apa ya tidak tersesat dalam perkara memahami ya terkait dengan uh, masalah yang uh, seperti ini karena memang banyak manusia di luar sana yang mereka ini nggak mau belajar ya nggak mau belajar yang nggak mau, mau belajar ini kan pasti dia punya akidah juga punya keyakinan. Keyakinannya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakatnya, itulah keyakinan dia. Bagaimana yang beredar di masyarakat itu? Oh keyakinan di masyarakat itu begini. Bahwasanya Allah SWT begini. Itu yang menjadi keyakinan dia. Karena dia nggak belajar kan. Tradisi dan kebudayaan itu yang menjadi akidahnya gitu kira-kira. Sementara orang yang belajar juga dua kan. Ada orang yang belajar itu melalui guru yang benar, ada yang belajar ya memiliki atau mendapatkan guru yang nggak benar. alaihi al ya. Kalau guru yang benar Bagaimana? Kalau guru yang benar pasti dia memberikan pengajaran yang benar terkait dengan ilmu, ya, terkait dengan terutama asma dan sifat karena memang ilmu ini harus terambil dari sumber aslinya Al-Qur'an dan Sunnah al fahmi salafil ummah. Nah, kalau ada guru yang nggak benar, ah, ini dia. Kadang dia mengajarkan kepada muridnya atau kepada anak didiknya tidak sesuai dengan ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang alafah fahmi salafil ummah terlebih terkait dengan masalah asma dan sifat bagi Allah wa Taala. Jadi ini hal yang sangat vital, hal yang sangat mendasar agar kiranya kita bisa memahami dengan baik. Intinya kesimpulan akhirnya bahwa Allah Azza tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Itu satu. Yang kedua, sifat kesempurnaan Allah Azza wa itu ya Azalan wa abadan. zaman azali dan abadi. Yang tidak ada nihayahnya. Tidak ada bidayahnya dan tidak ada nihayahnya. Senantiasa sedemikian. Nah, sifat-sifat Allah SWT ini tidaklah dia muncul atau tumbuh atau ada karena Allah SWT sudah menciptakan makhluknya. Enggak. Artinya sebelum Allah SWT menciptakan makhluknya, Allah SWT sudah memiliki sifat itu. Sudah memiliki sifat itu ya yang e, tidak datang belakangan. Beda dengan makhluk kan. Kalau makhluk pasti sifat-sifatnya yang ada saat ini itu datang belakangan. Itu datang belakangan dan sebelumnya dia tidak demikian. Itu kebanyakan manusia demikian. Yang namanya manusia makhluk. Ya begitu dia. Ya, berbeda dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kiranya kita dapat memahami dengan baik agar kita ini tidak tergelincir dalam perkara ini. Karena banyak karena berapa banyak firqah-firqah yang tergelincir di dalam memahami asma dan sifat. Dan syara' akidah al-tahawiyah ini membantu kita sebenarnya untuk kita lebih bisa memahami dengan baik terkait dengan perkara ini. Maka saya berharap kepada seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada, kiranya jangan pernah bosan untuk mengikuti kajian akidah ini. Jangan pernah bosan untuk mempelajari akidah as sahihah ya agar kita benar-benar memiliki eh, iqtiqat dan akidah yang lurus yang sesuai dengan eh, Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah Ikhwati billah ta'ala wa iyakum jami'an Kiranya sampai di sini pertemuan kita ini Mudah-mudahan Allah, Al Allah mudahkan kita Untuk bisa ketemu di lain waktu ya. Hada wa sallallahu wa sallama Wa baraka ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh